Oke guys, ini kondisi patau sore hari guys. Sore hari. Jalan dengan kayu. Kayu terbesar ini guys. Ini namanya kayu durian batu guys. Nah, ini kayu durian batu. Kayu durian batu. Durian batu. Kayu durian guys ya, kayu durian. Nah, itu guys. Tahu itu champion ya. Terima kasih bersih. Di sana terela sudah dibuat. Ini kayu capcay, namanya capcay. Capcay guys. Ini kayu yang belum dipilih lagi nih, berapa banyak. Nah ini kalau ini kayu meranti guys, kayu meranti. Ini meranti, meranti paya namanya, meranti paya. Nanti banyak. Oh lihat kayu lagi sprela itu trailer kayu. Nah, kalau ini kayu kempas guys, kayu kempas guys, kempas. Yang udah siap turun kayu, saya belum siap lagi. Itu datang lagi. Tuh lori cek angkat kayu guys. Nah, ini kayu babon-babon guys. Kalau orang babon ikan, kita babonnya kayu guys. Ini kayu pulai guys, kayu pulai. Kayu pulai. Nah, ini kayu pulai. Saya tahu sebab ada namanya. Nah, ini ibunya pulai. Semalam diambil. Ini kayu pulai, ini kayu pulai guys ya. Kayu pule. Oke, lori cek sampai. Lori cek senang. Sampai dia langsung berak ya. Nah guys, sekilas info kayu yang keluar dari hutan. Sekilas infonya, kayunya super super jumbo. Jadi kalau penjualannya itu pakai trailer, Nah itu security-nya di sini guys. Nah itu security-nya jalan dia patroli. Baru nggak bisa cinta. Yes. Yes, nanti di lain hari saya akan coba nanti untuk memperkenalkan beberapa jenis-jenis kayu di sini ya. Ini ya, ini jenis kayu. Mungkin nanti ada lah lain hari, besok kali saya. Ini kayu kempas, ini kayu kempas. Kayu durian, kayu kempas. Oke guys,
mungkin sampai di sini dulu karena ini udah sore ya, jangan lupa dukungannya guys ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat. Kalau subscribe-nya banyak, nanti banyak yang subscribe, saya nanti perkenalkan jenis-jenis kayu di sini, banyak jenis kayu guys. Oke, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.